Serius lah, nak saya ajar macam mana buat online business? Suruh you berniaga benda kecil, you pun dah takut. Keluar modal 102 pun takut. Nak belajar pun nak percuma. Macam mana nak mula business? Jangan buang masa lah weh. Just kerja kat office je dan tunggu bonus akhir tahun. Cukup. Setiap hari ramai yang PM saya, Weng, boleh tak ajar saya buat business? Alright? Buat business ni, risiko yang kecil pun you tak nak ambil. Tak payahlah. Suruh buat satu video sehari untuk 3 bulan pun tak malas. Macam mana? Tak payahlah. Sampai sekarang, ada lagi YouTuber yang pinjam duit saya. Okay? Last year setahun, I buat business kat Vietnam. Setahun tak ada gaji, then business pun bungkus kat Vietnam. I baru je balik last month. So, you ingat senang ke nak buat business? You ingat buat business, buat posting, buat content video je. You nak berniaga pun tak nak belajar apa itu marketing, apa itu branding, apa itu value propositions, apa itu business plan. I dah belanja berpuluh ribu untuk belajar, beribu jam untuk practice dan buat kerja ini. So, kalau you dengar ini pun dah gental, pun dah kecut, tak perlulah berniaga dah. Ada usahawan-usahawan yang juga experience feeling yang sama-sama I? Komen bawah video ini.